Penemuan potongan kepala manusia ini pertama kali berawal ketika salah seorang warga setempat sedang berburu babi di hutan belakang sirkuit Sabaru, Palangkaraya. Saat asik berburu, tiba-tiba tidak sengaja mencium bau busuk. Karena penasaran, saksi pun mencoba mendekati asal bau tersebut dan terkejut karena mendapati potongan kepala manusia dan langsung melaporkannya kepada kepolisian setempat. Petugas gabungan Polsek Sebangau dan Polres Palangkaraya yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa potongan kepala tersebut. Sayangnya, wartawan yang ingin mengambil gambar lebih dekat dilarang petugas dengan alasan kepentingan penyidikan. Dari hasil olah TKP sementara, petugas menduga potongan kepala tersebut merupakan korban pembunuhan. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, potongan kepala yang sudah dimasukkan ke kantong jenazah tersebut dibawa petugas ke Rumah Sakit Umum Doris Silpanus Palangkaraya untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, Kapolresta Palangkaraya, Inyoman Artana, ketika ditemui di Rumah Sakit Doris Silpanus, membenarkan adanya penemuan potongan kepala di kawasan Sabaru. Dikatakan Nyoman, dari hasil otopsi tim dokter Bayangkara, diperkirakan potongan kepala tersebut berjenis kelamin wanita. Diinformasikan bahwa tadi sore, sekitar jam 4:30 waktu Indonesia bagian Barat, masyarakat menemukan tengkorak manusia di sebuah ladang yang jauh dari pemukiman penduduk dengan ciri-ciri gigi sebelah kanan bawah itu tanggal 2, kemudian gigi sebelah atas bagian depan tanggal 3, kemudian ditemukan anting kecil di sebelah kanan. Berdasarkan hasil sementara pemeriksaan dari Dokpol Rumah Sakit Bayangkara, diperkirakan berjenis kelamin perempuan. Ada informasi seperti itu di daerahnya yang sama, tapi kalau kita tadi melihat jenis kelamin dan kondisi tengkorak yang sudah 1 bulan yang lalu, ya kita belum berani memastikan. Kalau ini kan baru hilang seminggu, jadi itu belum berani kita pastikan satu rangkaian dengan itu. Nah, itu ya. Tapi ini masih kita pelajari dulu dengan hasil olah TKP besok. Hingga saat berita ini diturunkan, polisi masih menyelidiki apakah ada kemungkinan penemuan potongan kepala ini dengan rangkaian dugaan pembunuhan terhadap seorang pemuda yang tengah diselidiki kepolisian. Tim Liputan, Borne TV.